assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Assalamualaikum, welcome back to my channel, Dira Suwari. Nah, sore ini gue lagi ngabuburit biasa diundang sama anak-anak AIS Indonesian Civic Estilo. Tepatnya di Hot Wings di daerah Serpong. Nah, kali ini gue pengen nanya-nanya Hotfit Estilo, salah satu anggota AIS. Mobilnya udah di sini, udah ganteng banget, pol banget. Jadi langsung aja kita todong yang punya. Kita tanya-tanya, Hotfit Estilo-nya itu berapa sih? Dadong! Mau nanya-nanya outfitnya nih, Om. Waduh, ya siap. Outfit estilonya ya? Boleh kelepas sedikit, Om. Nah. Om, dengan Om siapa? Saya Jeffrey. Om Jeffrey, salah satu anggota AIS. Betul. Ya, dari baru. Tahun berapa, Om, di AIS? Saya baru, Om. Baru ya? Iya, yeah. Newbie. Newbie. Kalau boleh tahu nih, estilonya basicnya tahun berapa, Om? 95, Om. 95? 95, ya. Jadi estilo terakhir, Om, ya? Terakhir, ya. Mau nanya-nanya outfit estilonya nih, Om. Dari mulai depan, ya? Iya. Ini capnya karbon, Om, ya? Karbon. Berapa, Om? Karbon ini sekarang sekitar 20-an lah, ya. Oke, 20. Terus yang beda lagi, lip standar apa ganti, Om? Ya, EG, Om. Lip EG berapa, tuh? 2 jutaan lah, kurang lebih. 2 jutaan, ya? Oke, dari depan. Kayak pindah ke samping, Om. Pelok, Om. Peloknya spoon bener gak sih, Om? Ini spoon, Om, iya. Spoon ring 15. Ring 15, berapa, Om? Kemarin beli, saya beli di sini nih, Om. 45, Om. Bentri nitro, ya gak? 45, ya? 45, ring 15. Plus ban juga? Belum. Belum sama ban. Bannya nih Yokohama atau Nova, biasa. Oh, iya. Sekitar berapa, Om? 15. Berapa ya? Kemarin 10-an lah, 4. 10, ya? 10, 35, ya lumayan, ya. Udah lu hitung kan tuh semua? Iya. Pindah ke samping lagi ada spion. Spionnya spoon, Om, ya? Spionnya, ya, spoon. Spoon, parum berapa, Om? 12-an lah. 12? Iya. Spoon, spion 12. Daktel belakang tuh karbon tuh. Spoon juga, Om, ya? Iya, spoon. Berapa, Om? 12-an juga. 12-an juga? Oke. Okay. Di belakang kenapot? Kenapotnya pakai spoon, Om. Spoon juga, berapa, Om? Itu N1 berapa ya? Lupa saya, sekitar 10 kali ya? 10? Yeah. Oke, okay, itu sekitar eksterior ya? Sekarang kita coba engine hood ya? Boleh, Om, dibuka, Om? Boleh. Udah bawa tongkat sakti nih, Om, ya? Wow. Oke, siap, Om. Ini... Oke, sebentar, sebelum dijawab, gue tebak dulu, Om, ya. B20 bukan, ya? Ini B18. Salah, gue sudah tahu. B18, berarti Type R, Om, ya? Type R, ya. Beli segelondongan atau sama gearbox-nya atau printeran satu-satu? Segelondongan, Om. Berapa, Om? Sekarang sih mungkin 100-an kali, Om, ya. Internalnya ada yang diganti gitu? Enggak, ini OEM internalnya. OEM. Ya. Jadi full stock B18. Iya. Oh, masuk. Gearbox juga. Gearboxnya juga LSD. Jadi 100 LSD sudah sama gearbox. Sudah. 100. Oke, okay. 100. Okay. FPR? Ya itu saya lupa harganya, Om, berapa ya? Enggak ingat. Ini juga apa, mounting, Om? Iya, mountingnya Hasport. Yeah. Udah input tuh yang terakhir tadi? Belum, mounting kira-kira berapa tuh? Sekitar 10-an kali, Om, ya. Sekitar 10-an, oke. Okay. Ini ada radiator juga, kalau lihat headernya pakai apa nih, Om? Headernya dia Turbo S, Om, mereknya Spoon juga. Berapa tuh? Dia sekitar 8 jutaan lah. 8 jutaan. Air intake? Air intake-nya si Mota. Karbon. Betul. Lupa saya harganya kayaknya.
Ini surut bar ultra. Ya ini surut barnya ultra racing 2 jutaan lah om. 2 jutaan, oke, okay. Gokil sih. Hidernya tadi berapa lupa om ya? Hidernya 8 jutaan om. Hider 8 jutaan, dari spoon tipe turbo S ya om ya? Iya. Oke, okay, gokil. Ini ruang mesinnya ala-ala wertak ya om ya? Aki udah di belakang walaupun semi-semi wertak lah ya? Udah wertak ya? Udah wertak nih ya? Wah gokil sih. Yang gini-gini ngeliatnya tuh adem ya, kayaknya nggak mau pindah ke tempat lain cuy kalau udah ngeliat kayak gini. Om boleh lihat interior sekarang? Boleh. Wih, cakep. Nah sekarang kita udah di dalam interior Estilo ini sekarang, jadi pengen lihat-lihat outfit yang di dalam interior tuh apa aja sih. Yang gue lihat sih, penglihatan gue di sini ada shift knob om ya? Shift knob ya. Shift knob ini spoon. Berapa nih om shift knobnya? Shift knobnya sejutaan lah. Jutaan. Nah ini juga konsol tengahnya nih, kayaknya untuk lokal SR3 nggak ada nih om ya? Iya, ya EG ini. Ini agak jarang nih om. Iya. Berapa nih om konsol tengahnya aja nih om? Itu berapa ya, sekitar 2 jutaan om. Konsol tengah 2 jutaan nih. Ini yang interior yang kudu wajib yang punya sih menurut gue sih ini nih. Iya. Sama armrest nih om ya? Iya, armrestnya ini US. Ini armrest US berapa nih om? Sekitar 4,5 om. Armrest 4,5. Oke. Okay. Tip standar ya om. Tipnya Alpine. Alpine yang seri. Seri berapa ini? 17 ya om. Wah ini tip legend kalau lo tau sih. Alpine seri 7 sama seri 9 tuh. Yang seri-seri ganjil tuh legend cuy. Sepengetahuan gue itu aja sama backlighting om ya. Ini di retrim lagi ya, sama ya, ada panel-panel karbon ya om. Retrim ya, ada panel karbon. Semua di retrim pakai bahan Recaro om. Bahan Recaro berapa nih om? Interior kemarin door trim sama jok semua depan belakang 26. Joknya pakai SR3 Recaro. SR3 Recaro. Dari tadi gue dudukin enak banget ternyata SR3 Recaro. Semua di retrim dengan bahan yang sama om ya. Iya. Dan ini kayak quick shift om ya? Quick shift ya, Eka. Eka? Eka 9. Iya. Berapa tuh? Saya nggak ingat harganya kalau itu. Steer spoon nih, keren ya, banget, ya. Ganteng banget steernya. Iya. Berapa nih om? 7 jutaan lah. 7 jutaan? Iya. Dah, tuh kayaknya belakang juga cuma trim doang om ya? Iya. Ada underguard bawah, underblast om ya? Bawah. Ini ada room bar om, ultra racing juga. Nah, itu berapa tuh om? Sekitar 2 jutaan semua. Ini ada barnya pakai 8 om. Jadi depan, kanan, kiri, bawah, kanan, belakang juga ada 2. Full set jadi berapa tuh? Full set ya sekitar 20-an lah ya. 20-an untuk strut bar ultra semua ya? Ultra racing semua. Mantap. Bagasi audio standar ada apa? Audio ada. Pakai apa tuh audio? Dia pakai Flux om. Flux. Biaya total untuk audio? 10-an. 10-an. Oke. Dengan menyebut audio sekitar segitu, jadi kayak udah tuntas untuk outfit Estilo ini. Nanti total-totalannya gue di akhir video gue kasih tahu total berapa untuk outfit Estilo yang ganteng banget ini. Karena waktunya juga udah mulai azan maghrib, anak-anak AS juga pada mau siap-siap buka puasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Om, terima kasih waktunya udah. Ya.
buka puasa bersama Indonesian Civic Estilo di Hot Wings Serpong. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video dari awal sampai akhir supaya kuat puasanya sampai hari H, sampai Lebaran. Jangan lupa untuk selalu kontrol emosi saat berkendara. Beri pamit, wassalam.